Ya, kita tes ya, Anjas. Ini dari gigi 2 ya. Tapi ini anjir, mantap pokoknya. Anjir, terbang binatang. Oke cuy, welcome back di channelnya Isal Bojal ya guys ya. Hari ini sambungan video dari kemarin ya. Kemarin Bang Isal nge-review tampilannya ya, dari mulai apa aja yang diganti sampai harganya. Dan sekarang Bang Isal mau test ride langsung ya. Dan seperti kalian lihat tampilannya marodep ini. Wow. Kita langsung test ride aja. Yes, ini dia ya, si abang yang punya motornya ya. Saya izin dulu bang, kita tes ke tes ride. Anjay, agak gugup ya ngejar motor batur bang. Dan buat kalian yang nonton video ini sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga follow Instagramnya Bang Isal, dan follow juga Instagramnya Bang Bakroy. Naon IG nate bang? Diki28 1121 cenah IG-nya ya guys ya, jangan lupa follow pokok nama. Sekarang langsung saja kita tes ride ya. Anjay. Rem aman, eh. Ya, kita tes ya, anjas. Eh salah anjir. Nah hai. Ini nah gigi nak ya cok. Gigi nak kok ke bawah anjir. Anjir kok gigi nak. Biasanya kan satu ke bawah, selanjutnya ke atas, ini mah malah terus ke bawah anjir. Pantesan agak aneh. Anjir kaget kok, kirain Bang Isal giginya gak naik-naik gitu anjir. Ya Bang Isal sekarang mau nyoba di jalan yang agak nikung-nikung ya, biasa ke jalan jalur ke sirkuit Bukit Besar cuy. Ini teh Bang Isal biasanya pakai motor kopling teh giginya ke atas ya, gigi besarnya, tapi ini mah malah ke bawah sih, jadi agak-agak gimana gitu anjir. Tapi ini tenaga anjir kayaknya mantap nih kalau di agak disebet sih. Anjay. Ngeri cuy. Motor orang harus hati-hati nih, Mas cuy, eh. Anjir ini mah asli. Motor enak kayaknya cuy. Enak enak kali ini mah kita. Ini suara juga aduh sangat membuat apa namanya, jadi pusat perhatian orang lain gitu cuy. Suaranya menggelegar anjir. Nanti ada yang lurus kita agak dites tenaganya gitu anjas. Mantap cok. Ini gak tahu Bang Isal bakal kedengar atau enggak, ngoceh-ngoceh cuy. Ya ini mah kalau pakai motor ini CWT auto gampang nempel gitu ya guys ya. Ini harus agak hati-hati ya, motornya agak jengat-jengat anjir. Setiap Bang Isal mengoper gigi ke atas anjir, spontan kaki itu malah
mau nyokel gitu cuy, harusnya ke bawah anjir. Mana ya yang lurus ada di depan sih ini teh. Ya. Ini knalpotnya agak hariwang cuy. Takut ada yang maledok cuy. Nah, tahan ya di sini agak ini. Ini dari gigi 2 ya. Anjir gak berani kenceng-kenceng eh, takut takut kenapa-kenapa cuy anjir. Kita balik lagi aja cuy. Ini motor asli mantep sih. Jelas ini mah auto jadi pusat perhatian orang anjir. Anjir asli nih ini itu Bang Isal karena baru dua kali lah konten review ya, ini motor yang kedua kali Bang Isal review ya. Yang pertama itu yang Mio 130cc cuy, tapi itu belum di test ride gitu cuy. Kalau ini oh jadi ini motor yang pertama Bang Isal test ride ya. Karena waktu itu yang Mio itu gak keburu di test ride karena kemalaman jadi tidak memungkinkan gitu cuy. Dan sekarang motor ini yang pertama Bang Isal test ride anjir. Motor Sonic. Agak ramai cuy jalannya. Kita nunggu jalan lurus lagi, weh. Agak hariwang anjir suaranya, janco. Agak mengharivingin ini mah. Tapi ini anjir, mantap pokoknya. Anjir. Terbang-terbang anjir. Tadi pas ada ini cuy, pas ada jalan yang ngacleng gitu cuy, agak ke atas. Tapi ini teh kalau di bawah perjalanan jauh kayaknya agak apa, pegel anjir. Tapi gak tahu juga sih, tergantung orangnya juga, karena kadang sama bisingan knalpot itu jadi apa gak jenuh gitu, jadi badan teh gak kerasa pegal atau apa gitu. Ya sini Madodep coy, asli motor si Mang Bakroy eh. Mantap ya mak eh. Ini
Anjir, suaranya anjir asli ini mah. Betah, Cok. Dan buat kalian yang nonton video Bang Isal hari ini, jangan lupa like, comment, and subscribe tentunya ya, guys ya. Dan kalian bisa request atau komen lah selanjutnya gitu. Review atau gimana?